Nah, terus kita mau tuker sama motor ZX6R. Bah, ada. Ini, Cok. Kita mau tuker ini, guys. Enggak usah modif-modif lagi, ini udah kece, boy. Wah. Itu bila. Kita bakal hidupin, guys. Ini kan? Nah. Yo cuy, balik lagi bareng gua di sini ya guys ya. Nah, jadi kali ini gua bakalan terakhir pakai motor CBR gua karena gua mau ditukerin sama ZX cuy ya. Saatnya kita akan berpisah Z itu CBR anjing. Gua jadi sedih coy. Yaudah, tanpa basa-basi lagi di sini kita langsung gaskan aja. Jangan lupa baca doa bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar ya guys ya. Ini adalah vlog terakhir gua pakai CBR. Jujur gua tuh kayak ada rasa kehilangan gitu anjay. Soalnya gua dulu tuh pengen banget CBR gitu loh. Udah kebeli CBR, gua malah pengen ZX. Goblok. Kenapa nggak dari dulu gua pakai ZX? Ya namanya juga kehidupan ya guys ya, kadang sangat membosankan cuy. Oh my god. Sumpah gua ngerasa kayak kehilangan gitu anjir. Pertama kali gua ngevlog pakai motor pakai CBR ya kan. Terus gua mau ganti ZX karena gua tuh sekarang tuh suka ZX gitu loh cuy. Dulu enggak kepikiran buat mau beli ZX sih. Tapi enggak tahu kenapa sekarang gua malah pengen ZX. Enggak tahu udah capek gua cuy ya. Udah tanpa basa-basi lah kita langsung gaskan aja. Karena jaraknya udah lumayan jauh, 30 menitan. Jadi nanti gua ditemenin sama teman gua guys yang anak R15 ya, anak komunitas R15 mau nemenin gua buat ngambil ZX-nya cuy. Nanti kita review di sana aja ZX-nya guys ya. Menurut kalian worth it gak guys ZX-nya? Nah, ini bengkel langganan gua nih, biasa gua mau ganti knalpot di bengkel ini mulu nih. Karena orangnya seumuran gua cuy, jadi kita tuh nggak sungkan-sungkan buat bilang, buat nanya guys ya. Seumuran gua umur 21, 22 lah umur mekaniknya kan, jadi enak aja gitu diajak ngobrol, diajak bercanda masuk gitu. Beda kalau mekaniknya orang tua, anjing gua ragu-ragu coy buat nanya, takut salah ngomong soalnya. Ini anak handmake anjay. Macet terus guys, capek anjay. Wih, selo. Mantap guys, joki yang sangat baik dari seorang Li ya guys ya. Gue tuh sebenarnya mantan joki cuy. Jujur ya, gue tuh sebenarnya mantan joki balap sih, joki drag. Dulu gue tuh berhenti main motor gara-gara gue tuh patah kaki dulu cuy ya. Gara liaran itu pas taruhan. Motor gua mental anjing. Woi, santai. Gua ajak balapan juga nih. Gua ajak balapan, guys. Gua takut gua walaupun gua pakai knalpot standar, gua takut gua. Kejar, guys. Wah, anjay. Bro. Oh. Itu adalah user CBR guys ya. Jadi kita harus saling menyapa cuy satu sama lain. Kita tidak boleh sombong guys ya. Semoga aja nanti kalau kita jangan semoga sih. Kalau aja nanti kita ada apa-apa di jalan, ketemu dia kan dia bisa nolongin gitu cuy. Jangan sampai aja sih gua kenapa-kenapa di jalan anjay. Kok gua jadi berdoa gitu loh boy. Kenapa banyak sekali orang-orang bucin di sini guys? Ini malam apa cok? Kok banyak banget orang pacaran anjing? YouTuber lah. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, Bang, Jakabaring itu apaan sih? Nah, Jakabaring itu adalah lapangan sepak bola ya guys ya. Nah, ini bundaran Jakabaring cuy. Ini biasa kemarin itu sebelum ada renovasi tempat orang pacaran nih guys ya. Wih, apa nih? Santai bang. Gak usah kebut-kebut kali bang. Itu motor bapakmu. Jatuh dimarahin lu. Ini sebelum direnovasi rame di sini guys ya, orang-orang nongkrong cuy. Orang-orang bucin ya kan. Kok ngeri-ngeri gitu loh anak-anak sekolah gini anjing. Dipotong-potong gua guys. Nih. Kita geber-geber gak sih? Kita balap guys.
Ah, enak banget gua pakai knalpot standar anjing. Ini terakhir gua ingin pakai CBR, kita harus dapatkan momen terbaik guys ya. Aja ya aja itu. Milih dong. Mati mampus lu. Motornya motor kebon anjing, kotor banget cok. Motornya kagak pernah dicuci anjing, itu contoh-contoh orang pemalas sih guys ya. Jadi buat kalian percuma motornya bagus kalau motornya kotor. Bodo amat ah. Tetap dianggap burik guys ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih motor kita tuh motor klasik ya kan. Asalkan bersih cuy, pasti tetap enak dilihat gitu. Betul. Kok ngeri-ngeri sumpah lah, ini enak-enak sekolah anjing, bikin greget ah buat lewatin air. Bodo amat lah. Kok gua geber-geber tapi gua kenapa standar juga. Gak bisa cuy. Tuh, ih cantik banget guys. Aduh hai dek, sayang banget gue udah punya cewek. Anjay, kalau udah gak punya cewek kemarin. Tuh, cewek semua tuh. Sabar bang. Gue dibalap lagi guys sama anak-anak sekolah ini cok. Anjing, bikin greget sumpah. Gak mau dia guys, dia gak menoleh. Greget gue anjing sama sekolah ini cok. Kok pada kayak gini dah men. Tuh ini adalah pembalap seorang wanita kawan-kawan. Aduh gue kenapa tracing gue keber-keber anjing. Kita berjumpa lagi di jembatan Ampera guys ya. Ini selalu dilewatin anjing kalau gue mau kemana-kemana cuy. Soalnya gue dari seberang. Ini Ampera bakal ada terus di konten vlog gua guys ya. Anjing cok, mobil Brio itu knalpotnya ngeri banget anjing. Ini lagi dong, geber lagi dong, gua pengen denger suaranya. Ya elah. Tuh. Badah, Brio elit guys ya. Ajak cewek sulit, lihat dia sendirian cok, gak ada ceweknya di dalam. Pasti panjang banget ini macetnya sumpah, sampai lampu merah itu yakin banget gue coy. Ini gue yakin banget ya guys, sampai lampu merah ujung situ. Di tempat gue kena tilang kemarin lagi anjing. Few moments later. Jadi di sini gue mau nunggu teman gue dulu guys ya. Soalnya gue nih minta temenin sama dia coy, karena kalau gue sendiri gak ada teman ngomong. PP akulah di Indomaret. Kau di mana? Masuk konten nih, enggak masuk konten nih. Aku bilang bukan. Ih kok ngaruh? Kebalik anjing, yang boncing cewek coy, bukan cowok. Ini macet, guys. Gimana teman gua kesini ya? Dia lagi di motor nih. Oh 5 menit lagi dia sampai. Oke gak apa-apa, kita tunggu ya guys ya. Kita berbincang sama CBR gua dulu. Gua mau curhat dulu anjing. Selamat berpisah CBR bangsa. Wah itu ada user CBR coy. Bucin-bucin dia anjing. Gua jadi pengen guys. Goblok. Cie. Motor gua gak ada boncengan anjing. Bodoh lah. Kok gue kayak gimana juga, enak banget perasaan gue anjir. Ini temen gue nih, teman-teman gue vlog guys ya. Tuh P3 geng Palembang gil si R15. Semoga aja ada polisi ketilang dia mampus. Enggak coy, aman coy, kalau bareng gue aman guys ya, gak bakal kena tilang. Sebut nama gue aja 3 kali coy gak bakal kena tilang, paling dapat surat cinta dari pak polisinya. Oh my god. Anjay, apakah dia ada di sini guys? Maju ke bawah cok. Di sini guys tempatnya cuy ya. Apakah orangnya ada cuy? Lah kok nggak ada gitu loh, kok tutup gitu loh. Tutup ya guys ya. Lah
Padahal tadi gue udah kontek-kontekan bareng sama dia anjay. Kok gak ada orangnya guys? Apa? Agak ku chat dulu. Kita fotoin dulu ke orangnya cuy. Nah ini orangnya guys ya. Ini teman gue, blok gue guys, DR15 cuy. Wadah. Ganti Z, ekla bos. Malu bos, udah gede mas R15. Gak bercanda. Bercanda gue guys ya. Ini kita lagi nunggu orangnya. Kalau ada orangnya kita langsung ya transaksi langsung gas. Nah ini sebenarnya warna motor gue tuh warna hitam, gue dekal warna merah biru karena gue tuh suka warna biru cuy ya, sama kayak warna helm gue tuh. Jadi kayak polos banget motornya cuy. Nah terus kita mau tuker sama motor, kita mau tuker sama motor ZX6R. Bah ada ini cuy, kita mau tuker ini guys, tapi kita harus jual ginjal dulu cuy. Nah itu R6 cuy, nanti mungkin tahun depan kita bakal beli R6 kalau action gue naik anjing. Udah, jadi di sini kita nunggu deal dulu sama orangnya. Kalau udah deal kita langsung bawa pulang. Woi. Ini sedikit modif-modif juga, guys. Ada karbon, full karbon ya, bodi kasar. Ini di harga berapa tadi? 30.10. Guys, project. Knalpot SC project. Bah, ini. Enggak usah modif-modif lagi, ini udah kece, boy. Kita bakal hidupin, guys. Ini kan? Meledak ya, meledak sumpah. Nah, ini nih. Ini idaman guys ya. Ini idaman tuh RC cuy. Ini motornya sangat MV guys ya. Mantap cuy. Tapi kuncinya ya. Kunci apa? Cuy, jadi di sini kita udah deal ya guys ya. Gua sekitar nambah banyak lah tadi. Gua tuker ZX25 cuy ya, bukan ZX6R cuy. Soalnya kalau ZX6R mahal anjay, 300 lebih coy. Hah? Enggak apa-apa. Dulu lah. Ya. Sumpah cok anjay. Gue ganti ZT guys, CBR gue sudah melayang guys. Sumpah itu terakhir gue pakai CBR guys ya. Bismillahirrahmanirrahim aja cuy ya. Semoga kita bakal terus selamat di jalan. Kita nggak boleh kebut-kebutan kayak orang itu cuy ya. Kita santai aja cuy. Sebelum kenapa kita beli, kita main santai aja guys ya, gak usah terburu-buru cuy ya. Apa? Rekam. Itu contoh-contoh orang nakro ya guys. Anjing cok, di tengah-tengah orang rame anjing digeber-geber. Gue gak kayak gitu sih. Gue kalau lagi sepi baru gue geber-geber. Kalau di tempat rame gue gak berani guys ya. Gue takut ditumbukin orang coy. Anjing nyelip coy. Goblok. Gue kok rada-rada lupa nurunin giginya ya. Kalau pakai ZX. Aduh cewek coy. Yaudah cuy, jadi nanti kita bakal coba review-review di rumah ya guys ya. Soalnya baterai GoPro gue udah mau habis. Kita nanti coba review di rumah. Kita review lengkap lah ya kan. Oke. See you next video guys. Bye bye.